this is story of who I am. Punya teman ya di sekolah, kuliah, saudara-saudara yang sangat mengasihi proses diet, ya berubah dari kerja di tempat-tempat perbankan maupun non-perbankan, punya dapat kesempatan untuk bisa mengasihi, bisa berguna bukan hanya untuk diri kita, keluarga, punya komunitas dan juga punya hobi yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Tapi kita ada karena orang tua kita. Kita ada karena ada mama, papa. So, this year, I would say I'm very grateful untuk semua yang Tuhan kasih. Kesehatan, ya, keselamatan. Semua masalah boleh ada, tapi kita belajar lebih dewasa. Kita belajar juga dalam suka duka. Bisa juga ya di tempat-tempat yang tidak pernah tertentu, tidak pernah dipikirkan. Karena semua adalah karya Tuhan yang luar biasa. Hari ini atau nanti, kita patut ketahui Tuhan itu selalu ada. Tuhan tidak pernah tidur. Dan kita wajib bersyukur atas segala yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Di era pandemi, apalagi kita harus makin sadar, usia kita miliknya Tuhan. God bless you.